Oke, kita sampai. Bismillahirrahmanirrahim. So ada 42 km nak ke Kuala Kelawang. Ini yang panggil KKIC Stage 2. Stage 2. Bismillahirrahmanirrahim. Stage 2 ni kira okey lagi sebenarnya. Jalan dia pun besar lagi dan tak berubah sangat lah. Kalau stage 3, jalan dia ada tak cantik sangat lah jalan dia. Atau jalan dia kecil. Okey, okey, jom kita layan-layan. Tapi kena peringat juga ni. Agak kasut lah. Kena letak belakang pun. Tinggi sikit. Tapi tak selesa pula bawah macam ni. Boleh. Kena letak bawah ke? Sangkut PA ni tongkat. Turun betul tu. Sangkat ni apa, double stand. Tapi best lah naik skuter. Kaki tak payah main gear. Pulas je. Tangan tu main prank je. Tak penat lah kaki. Okay, habis stage tu. Sampai sepadan dia dulu. Kita ambil gambar dulu.
jalan kaki. Tempat duduk dia punya seat dia lagi selesa. Ni membuai yang tu belakang ni membuai lah. Kalau tukar yang boleh adjust macam tu kan, keras sikit rasanya, sedap ni tinggi sikit belakang tu. Lepas tu bagi yang itu pakai turbo yang keras, jadi dia standard ni yang membuai lah. Dia membuai dia tu macam lembut sangat tau. Dia macam macam tu. Time corner tekan brake depan pun rasa confident lah, tak rasa membuang lah ke tak. So aku tak nak pakai motor brake yang ada ABS, tapi aku rasa tu function dia lah. Bila kita time corner, kita tekan brake, dia takkan, dia tak membuang. Wey, sedap tu. Ni yang rasa macam nak VNB juga. Terus rasa confident nak corner. Tekan time ikut hujan tu agak bahaya juga kan, tayar slip kan, isap tayar dalam standard. Biasa orang lepak kat
Ya, kita jalan terus. Jalan nanti nak ke